Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita ini senantiasa dalam rangka untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amal yang kemudian kita berbuat mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang soleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengajarkan berkaitan dengan konsekuensi apa yang ada dalam kehidupan ini. Apapun yang sebenarnya kemudian kita lakukan berimplikasi atas apa saja kejadian yang ada di dunia ini, yang kita rasakan di dunia sampai kemudian menuju akhirat. Oleh karena itu, kalau dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, itu memang benar. Apa yang kemudian kita lakukan pada saat sekarang ini dalam rangka menanam untuk kemudian kita ambil panennya kelak di yaumul qiyamah. Lebih khusus bagi kita orang-orang yang beriman. Nah, dalam satu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Al-bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga. Jika kemudian seseorang itu jujur, misalnya dalam berdagang, pasti dia akan dicari oleh orang-orang, dicari oleh para pelanggan. Karena di saat kemudian dia itu berlaku jujur, orang akan kemudian menilai, oh pedagang ini yang jujur, besok akan datang lagi, akan datang lagi, akan datang lagi. Karena dia tidak pernah dusta, tidak pernah kemudian menipu, maka itu yang kemudian menjadikan pelanggan itu repeat order, terus, dan itu dicari. Dan apa yang kemudian dia lakukan itu akan membawanya ke surga pula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya bohong, menipu itu akan membawa kepada kecelakaan, membawa kepada kesengsaraan, membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawanya ke neraka. Jadi orang kalau kemudian dia itu curang, pedagang yang curang, ya mungkin sekali saja orang akan beli di sana, besok dia tidak akan beli lagi. Sama halnya kemudian orang-orang yang dia mengambil singgasana, mengambil kedudukan, mengambil jabatan yang dia itu bukan miliknya, bukan haknya, maka akan senantiasa membawa dirinya pada ketidaktenangan, karena dia tahu sebenarnya itu bukan haknya. Maka dalam satu hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa inna sidqatu ma'nina wal kadhiba riba. Bila sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya orang yang jujur, orang yang baik itu akan membawa kepada ketenangan. Sementara orang yang pendusta, orang yang dia menipu, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan ketenangan itu. Dia senantiasa dalam keraguan-raguan. Di saat dia menduduki jabatan misalnya, dia akan senantiasa berburuk sangka atas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia sendiri tahu bahwasanya apa yang dia duduki pada saat sekarang ini adalah bukan haknya. Sama halnya ketika kemudian orang mendapatkan
harta dari sesuatu yang tidak halal, dari menipu dan sebagainya, maka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai harta yang tidak barokah. Mudah-mudahan di Ramadan yang dimuliakan oleh Allah ini, kita semua bisa mengambil hikmah, belajar dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhassu'ana wa tadhru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.